jumpa maning bosku karo pacar cuper bosku. Siang ini bosku isun ge ana ning tambak bos. Lagi arab aniliki rob bos, air rob. Padahal air robnya ora terlalu gede, cuman karena faktor alam lah, faktor alam. Lokasi tambak kampung saya bos, tanahnya sudah menurun bos. Jadi saat ana air pasang atau air rob agak besar sedikit, air dari laut bisa masuk ke daratan bos. Soalnya antara laut karo daratan itu dubur laut ya bos. Ini kalau seperti ini ikan dan udang pada kabur semua bos ke sungai. Oke bos, kita lihat aja bos ya lebih jauh lagi. Mudah-mudahan nanti kita menemukan orang jaring ikan bandeng di sungai bos. Mari bos, kita ikuti saja bos. Tawure mengkonon bos,
ningkali orang gebur kok baru di cemplung-cemplung akan kayak kono. Wong sing gede keding ya. Rezeki pot. Wari wak campuran kayak kaya kiloan biar ada ngedur. Malas. Bos, di lokasi tambak Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon lagi ada air pasang besar atau air rob. Makanya kaya tukang jaring iwak lagi panen ya, panen iwak ningkali. Iwak dari tambak pada kabur kena rob. Iwak ke bos, iwaknya campuran. Ada yang ukuran 1 kilonya muat 10 ekor ikan, ada yang 12 ikan, ada yang 1 kilonya juga 8 ekor ikan. Pokoknya ikannya campuran hasilnya gue. Uli 1 kilo juga, so tawuran. Ya paling tawuran mana berarti? Masih ya. Ya, kapan sa digen. Recek iki. Ini realita yang ada di kampung saya, khususnya di tambak kampung saya lah. Realitanya seperti ini bos, ketika narob agak gede sedikit, tambaknya langsung pada tenggelam karena daratannya sudah menurun dan permukaan air lautnya makin naik. Dan itu tadi kita lihat orang jaring ikan bos, jaring iwak nang sungai itu,
lumayan hasilnya bos, cuman ikannya campuran bos, anas ikan momot 1 kilonya 15 ekor, anas iwak 1 kilonya momot 10 ekor, pokoknya ikan bandengnya campuran bos, ikan bandeng sing kaburan tuh. Itu tadi orang jaring ikan bandeng lumayan dapat banyak bos. Jadi sampai di sini aja dulu bosku. Ini realita yang ada di kampung saya, khususnya di tambak kampung saya lah. Realitanya seperti ini bos. Jadi mohon maaf lah bosku apabila durasi dalam video ini kurang panjang atau videonya sendiri kurang apik. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Seperti biasa bosku, sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kita mau pulang bos, karena waktunya sudah saatnya sholat zuhur, waktunya untuk istirahat bos, untuk sholat lah. Oke.